Halo Sobat X-Science, jumpa lagi dalam program kesayangan kita semua, X-Science, Eksplorasi Science. Nah, hari ini teman-teman kita mendapatkan tugas dari sekolah untuk membuat prakarya rantai makanan. Tugasnya adalah menempatkan pilihan hewan-hewan ke dalam kotak-kotak agar menjadi susunan rantai makanan yang tepat. Sobat X-Science, tahu tidak komponen apa aja sih yang terdapat dalam rantai makanan? Yuk kita saksikan bersama penjelasan narasumber berikut. Halo Sobat X-Science, jumpa lagi bersama Kak Herman dalam program kesayangan kita, X-Science, Eksplorasi Science. Adik-adik, kakak yakin adik-adik di rumah sudah tak asing lagi dengan yang namanya rantai makanan, kan? Apa sih rantai makanan itu? Rantai makanan adalah peristiwa perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, ada makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen, dan ada pula makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai. Jadi, dengan kata lain, rantai makanan adalah proses transfer energi. Kakak kasih contoh ya. Padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Elang mati, nanti akan diuraikan. Nah, dari beberapa rantai makanan itu berkumpul membentuk suatu jaring-jaring makanan. Bagaimana? Sudah paham kan adik-adik? Saatnya kita bernalar. Yuk, mari kita bernalar ya. Jumlah organisme A, B, C, D, dan E yang membentuk rantai makanan di suatu komunitas ditunjukkan oleh grafik berikut. Susunlah urutan rantai makanan dengan tepat berdasarkan data yang ditampilkan grafik, serta jelaskan bagaimana membentuk rantai makanan tersebut. Sobat X-Science, bagaimana? Bisakah kalian menjawabnya? Mari kita coba untuk menjawab pertanyaan tadi ya. Dalam keadaan seimbang, jumlah produsen tentunya harus paling banyak dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian diikuti oleh konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan seterusnya. Sehingga, untuk menjawab pertanyaan tadi, urutan yang tepat untuk membentuk suatu rantai makanan adalah B, A, D, E, kemudian C. Jadi adik-adik sudah mengerti kan dengan apa yang namanya rantai makanan? Mari kita ulang kembali. Apa sih rantai makanan itu? Rantai makanan adalah peristiwa transfer energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan, ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen. Ada pula yang berperan sebagai konsumen. Dan ada yang berperan sebagai pengurai. Dengan demikian, rantai makanan sangat berpengaruh terhadap tatanan susunan makhluk hidup dalam suatu ekosistem.